Dududu buluknya si buronan. Kali ini mari kita sulap seperti apa? Tonton sampai habis ya. Setelah disemprot air mawar dan dikipas sampai kering, sekarang saatnya dikasih foundation. Dipupuk pakai spons biar rata. Nah, ini sekarang dikasih bedak tabur biar nempel dan awet lama. Jangan dikasih tepung kanji, ntar malah jadi cilok. Step berikutnya dipakein eyeshadow. Kalau aku suka sama warna dasar eyeshadow ini, terkesan gimana gitu. Terus yang bikin tambah seneng lagi, dia itu dipadu-padankan sama warna glitter gold. Cara si mbaknya makein eyeliner bisa ditiru nih. Ini bukan dicolok ya mataku, ini digabungin sama bulu mata yang asli. Ini nih, enak banget sih mbaknya makein pensil alis. Mulus, lancar, bagus lagi. Simbaknya cuma modal pensil alis doang, udah bisa bikin alis bagus kayak gini.
dikasih blush on. Dikasih glitter-glitter gitu biar terkesan glowing. Dan yang terakhir pakai lipstick. Dan ini aku juga suka banget sama warna lipstiknya. Overall, I like it. Endingnya disemprot air mawar lagi biar seger. Kalau aku sih seneng banget sama hasil make upnya. I think simple, but I don't know, I like it. Terus ini mau ngapain sih, kondangan? Jadi bridesmaid atau ngapain? Ikutin terus ya. Ini dia bocoran acara make up-an kita. Ikutin di video selanjutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe.